dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini kami solid, Pak. Jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan. Tentunya disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya apa yang kami sampaikan ini akan semakin memperjelas tentang beberapa pertanyaan yang barangkali selama ini masih ada. Sebelumnya kami laporkan Bapak bahwa kami hadir bersama-sama tim SUS 18 orang dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini kami solid, Pak. Jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh rekan-rekan, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa kami diminta untuk mengusut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Jadi tentunya ini juga menjadi pegangan utama kami karena ini menjadi pertaruhan Polri, marwah Polri untuk bisa mengungkap kasus ini.